Ya, gimana Mas? Tanya apa ke saya? Itu apa mau nanya job itu loh, Mbak. Job apa ini? Ini buat cowok. Di mana? Aku kan dapat nomornya dengan tuh dari Mbak Tima. Mbak Sopo? Mbak Tima. Terus suruh nelpon saya gimana? Ya, tanya coba kamu tanya Yuli, Mbak Yuli ini, dan mungkin dia ada job itu katanya. Di mana? Job di mana? Di Mako toh. Oh, enggak ada ya Mas, saya bukan agen Maka loh. Salah sampai itu temennya sampean. Sampean Salah. iya, sampean kalau mau cari kerja di Makau mending sampean itu berangkat sendiri, jangan lewat perantara. Kalau lewat perantara nanti sampean kena calo, kon bayar, terus habis itu. Aku udah di Makau, coba. Sampean sudah di Makau? Udah. Berapa lama? Udah 1 bulan ini aku. Mau 1 bulan ini. Lah sampean sudah 1 bulan masa di situ kan banyak agen toh? Masa gak nyantol? Dah enak sih nyandol belas mbak, aku muter honor ini. Lelah pokok gak dicandol-candol nih. Ya, buhe ya, padahal si interview honor ini yo. Letter I call you ngono terus sih. Oh. Sama nomor berapa? 28. 28? Mandarin toh, ex Taiwan kan? Iya, ex Taiwan. Mandarin, Inggris juga bisa sedikit-sedikit. Inggris, Taiwan, Inggris, Mandarin. Tinggi badannya piro? 167. Berat badannya? Berat badan sekitar 70-an. Oh, sterek loh, jane iki di security ya mantep loh. Sampai nyepak duit piro saiki? Bawa uang berapa? Kalau duit sih ada mbak, sudah saya siapin. Berarti ready uang ya, soalnya kalau job cowok itu kan harus bayar. Oh. Oke lah, coba nanti tak telepon temanku, mana tahu cocok, jodoh. Iso dadi dalan rezeki ini sampean. Lah berarti sama sudah 1 bulan. Terus sampean sudah jodking kemana ini? Sudah perpanjang pas visa belum? Belum, aku kan extend aku kemarin sudah. Extend ke? Cina. Puter balik doang aku. Enggak. Terus itu. Sekarang dapat lagi 1 bulan. Iya. Oh, berarti sekarang dapat lagi 1 bulan ya. Visanya masih hidup ya? Masih. Oh, lah kok sampean wis teko Makau? Sopo sing nduwi dalane, Mas? Pacar ya? Mbak Yuku itu pacarku, kok pacarku iki. Mbak Yuku. Ya mana tahu. Mbak Yuku, terus aku kan duwe apa kenalan wong bandara ngono, Mbak. Kan pertama aku ketolak, terus aku golek info meneh nek kenalan wong bandara. Bandara mana Indonesia? Bandara Indonesia? Oh. Terus aku nganggu bandara langsung masuk. Gitu. Oke. Berarti kan sampean sudah. Berarti yang mengarahkan sampean untuk ke Makau itu temannya sampean. Mbak Yuku. Oh iya, Mbak Yuni sampean. Lah Mbak Yuni sampean sekarang di Makau apa di Hong Kong? Di Makau. Sekarang sama sampean. Iya. Lah Mbak kerja apa nek kono? Company apa PRT? Mbak Yuku kerja apa? Rumah tangga, Mbak. Oh, PRT. Oh. Oke lah, coba nanti kalau ini, masa Mbak E sampean di situ enggak ada link-link kayak gitu kan wis nek kono, Mbak E? Enggak ada, Mbak. Dia kan juga itu nyari kenalan-kenalan gitu. Dia kerja coba kerja ke sini, ke sini nah. Oh. Berarti sampean menyane lek nggawa kurang akeh iku. Yang Makau, gue mau menyan sak kental no. Lah, aku kerja apa pesugihan tuh jadi. Berarti sampean menyane lek gue kurang akeh iku,
nyang Makau, gue menyan sak kental no. Arep kerja apa pesugihan tuh jadi ini? Lah piye jarene Pak Tuwek ngono kae kan biasane ben selamat lancar rezekine tak gawani gembolan kayak gitu biasane. Berarti gembolane sajene kurang pepek iku sampean. Digawani susu. Susu roti karo susu roti karo rokok tapi. Orang susu linggis. Aku ini kandidat ini pirang-pirang begini. Sing golek kerja ini pirang-pirang. Nah, ngono lo sampean bukti ini dewe to. Ngono jeng nek Indonesia aja awak kayak sing teko. Lah kalau sampean harus nek Makau kayak gitu kan wis iso nyawang dewe kondisi ini tenan enek apa oga. Sampean iku lo termasuk qualified, artinya usia masih muda 28. Bahasa ya Mandarin plus Inggris, ya enggak? Duit ya nyekel, dulur ya ono, di situ ada Mbak E. Lah itu loh sampai satu bulan masih belum dapat job. Artinya kan semakin banyak peminat, ya enggak? Lah terus company ini iku, lapangan pekerjaan ya wis, kakean orang masuk kayak gitu loh. Jadi kalau yang dari Indonesia dari mana-mana itu katanya suruh bayar dulu 25 juta nanti dapat job di Makau bla 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 bla. Makanya aku tuh capek jawabin omongan seperti itu, takutnya kan kena calo. Kalau kayak gini kan enak kalau sama udah di Makau kayak gini. Malah TV dan kalau oh, lah kenapa sama nggak balik aja ke Taiwan? Masih muda kok. Sinyalnya teman-teman. Oke. Halo. Iya mas, iya mbak, macet-macet. Macet-macet, iya. Sampean perlu sumbangan sinyale. Wah, iya, satu lalong dulu mbak, parkir miskin ini lho. Kok iso lho, namun syukuri nikmat ya sampean ngomong parkir miskin. Enggak, kenapa kok sampean enggak balik ke Taiwan? Lah kan aku gini legal nih, lho, 8 tahun setengah, 6 tahun lah. Kaburan. Legal. Oh. Kaburannya asli niki mateni dalan rezekine dhewe lho, maneman banget. Apa sih yang membuat sampean dulu kabur di Taiwan? Terpengaruh sama temen atau apa? Lho, aku awet teko kan aku kan bisa turis, Mbak. Oh, berarti sampean di Taiwan tuh pakai turis. Oh, full kaburan aku 5 tahun nih. Oh, berarti tanpa PTPT tanpa bayar-bayar. Yaudah. Oh, pinter sampean dadi wong banggil. Yo ngono kuwi lah ketok ya. sampean iso ngelas apa ora? Ora ngelas gak mau aku, Mbak. Aku soalnya gua sama moto wis anus. Nek tambah yo melas tambah remuk aku. Oh, lah berarti sampean kon kuli bangunane piye? Nek di. Gua sekrup, ha? Di kene yo. Nek Jepang. Wala kok yo pindah negara tak kira di kene, Mbak. Ya pindah negara lah. Kok sampean ben ngrasakne keliling dunia. Keliling tok ora di duit kapan rabine aku. Kok nang ngene sarane. Loh, berarti sampean yo ngrasakne pengen rabi barang ta? Lah dalah. Mungkin iki normal. Apa duwe apa wis enek calone? Ana. Nek ndi nek Makau? Ana ning go. Ning wis dadi mbok ora yo ora kena sih. Calonnya di mana? Di Makau apa di Indo? Di Indo lagi proses HK. Oh, lagi proses HK. Oh, ya wis lah rabi sik, mana tahu dalan rezeki ini selepas menikah. Enggak usah rabi sik. Enggak usah rabi sik. Jare bojoku aja rabi sik. Rabi. Guys, nama kau. Ono. Nek akeh kabeh ngintil. Lah engko dadi garangan lek duwit akeh iki. Ora. Nek duwit akeh ora dadi garangan. Bayar. Bayar tuku. Bayari tuku. Jajan berarti lek duwit akeh. Tuku mending-mending ya, Mas. Iki lho bahas sampai dadi ayel-ayelan karo bojoku gek piye jal. Waya Jumatan lho Mas, sampean ndang Jumatan. Muga-muga tak dongane minggu depan sampean dapat job.
Ibadah ibadah iku Ya ditekuni. nek sampeyan nek kenalan golek to lho, Mbak. Kasih teleponnya Jadi siapa nih, ibaratnya Mas? ning ning ajeng nek ora ibadah nek ora nek ning jero iki wangel sih. Iya, nanti tak. Sampeyan garangan apa duduk? Untuk ulo aku mas, untuk gerangan. Itu garangan tapi ulo. Ulo. Boyo. Nek aku boyo. Oke, nanti nanti kita kasih nomor telepon yang sudah kerja di restoran. Barangkali ada jalan karena sampean posisi sudah di Makau. Juga ada uang. Juga ada uang. Nanti kita tanyain ke restoran bisa apa enggak atau enggak apa. Aku enggak punya rekomendasi soalnya selain orang itu. Nanti nanti tester-tester aja, uangnya disimpan sendiri aja dan lagi-lagi berhati-hati untuk menyerahkan uang. Menyerahkan uangnya jangan jangan ada di McDonald's, jangan ada di mana-mana. Menyerahkan uangnya itu di kantor agensi atau di kantor di mana sampean akan bekerja. Oh iya iya siap. Kemudian ya usahakan punya dokumentasi. Ada tanda terimanya jauh lebih bagus. Kalau mereka nggak mau ngasih tanda terima, ya pinter-pinternya sampean gimana cara bisa merekamnya, pembicaraan, obrolan dan semuanya. Nanti kalau apabila terjadi hal-hal yang tidak tepat, kalau sampean sudah sampean sudah interview banyak kiri kanan dan atas bawah nggak nyampe, berarti sampean biayanya wong nggak play gitu loh. Ya belajar, karena ya karena nasib kan tergantung amal ibadah. Ya, ya nek sampean nek aku percaya iku, nek sampean aku gak ro. Tapi aku percaya itu hal-hal hal yang kita tanamkan yang baik pasti ketemu jalan. Termasuk salah si jine sampai nelpon nangune bojoku iki. Nah ini kan yo gak enek sing ngongkon, gak enek sing nyono dan aku yo gak kenal sampean kan. Tapi bagus orang kayak sampean ini bagus. Kayak saya dulu, saya juga turis soalnya. Ini yang isinya 50 ini. Oh, itu kos-kosan cewek itu ramai sekali. Oke, aku jumatan sih, Mas. Enggak usah. Nah, aku jumatan dulu. Kalau mau mereka suruh nonton konten channel Sandro Jabrik, wong gandeng sak donya. Matur suwun, Mas. Siap. Oke, Mas, terus pokoknya nanti tak kasih nomornya. Mana tahu nanti temanku adalah lowongan job buat sampean. Kalau enggak ada ya sampean cari lagi kayak gitu, usaha lagi kayak gitu ya. Oke. Suan sangat, Mbak. Oke. Yuk, makasih yuk. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cowok sudah nyampe Makau, cari kerja, mudah-mudahan dapat. Mudah-mudahan ya. Kalau enggak dapat ya usaha lagi. Oke, Suan sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye-bye.